Oh yeah. Well, I don't know. Halo, Mas Is. Assalamualaikum. Oh. Mas siang, Prof. Ya, sama siang. Ya. ya. Makasih ya. sudah hadir, Prof. Ya, yeah, Sampai -sampai. yeah, sami-sami. Ya. -sami. Yeah. Oh, supaya nggak dengung ya. Mana? Fotonya mana? Enggak ada, iya, ada video -nya? enggak ada. Dia ini. Kok enggak ada ini? Iya, kok enggak ada videonya? Enggak kan? ada <tuh> videonya, Mas. Kalau oh, Bapak mau buka dulu pakai sana enggak? Oh iya, udah. Ah, saya Ya, halo Pak Sus. Kita mulai aja langsung Pak Sus, uh, Prof. Ya, monggo. ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Prof. Hanif uh, Nurholis, Pak Sus, Bu Erni, dan uh, sekalian mahasiswa yang saya hormati. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita akan mulai kuliah umum yang insya Allah akan diisi oleh uh, Profesor Dr. Hanif Nurholis. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Prof atas ya, sama, yang kedua ya. kali ini sudah <laughs> uh, mengisi luar biasa bagi bagi kami atas uh, partisipasinya pada kuliah umum uh, siang hari ini. Uh, nanti insya Allah, Prof akan dipandu oleh uh, Pak Sus sebagai uh, moderator dalam kuliah hari ini. Baik, uh, mari kita buka acara kuliah umum ini dengan mengucapkan. Uh, basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja saya serahkan ke Pak Sus. Uh, guru besar itu mandu jalannya uh, kuliah umum. Monggo Pak Sus, dokter, eh, kasih Pak Is. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim diberi kesempatan allah bisa bertemu dan tunggu berbahagia bisa bertemu dengan salah satu guru desa ya prof hanif sekali lagi terima kasih waktunya prof dan Sampai nanti share ilmunya ya. semoga jadi amal soleh dan saya kira karena sudah jam satu lebih saya kira apa yang disampaikan oleh prof hanif Insya Allah sangat bermanfaat untuk kita, dan juga sangat relevan dengan materi perkulian uh, kita. Perlu ya. saya sampaikan Prof. ini memang uh, di IPUMY itu ada mata kuliah tata kelola pemerintahan desa, dan ada enam kelas, masing-masing ya. kelas sekitar 40 orang. Gitu. Nah, mereka menjadi peserta kuliah umum pada hari ini. Uh, temanya sangat menarik otonomi desa mitos atau realita gitu ya nah nanti jawabannya uh, nanti harus di uh, apa namanya jawabannya akan anda ketahui uh, dengan catatan ikuti seminar ini ya, sampai utuh ya. uh, sekali lagi terima kasih Monggo langsung Prof Hanif menyampaikan materinya ya yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasa'in ala umritunya wa din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sobi asma'in nama batu. Yang saya hormati, Bapak Dr. Suswanta, MSI. Yang saya hormati, Bap Bapak Isna ini, yang terus komunikasi dengan saya dan tentu juga teman-teman dosen, para mahasiswa semuanya dan mungkin juga ada banyak ini ya, yang ikut dari dari masyarakat ya umum karena ada beberapa WA ke saya untuk ikut dan saya persilahkan untuk bisa ikut itu dengan catatan memang masih bisa masuk begitu ya kalau enggak ya nanti ikut di link YouTube-nya saja gitu ya. Saya juga terima kasih ini Pak Suswanta juga Pak Isna ini karena juga diberi kesempatan untuk sharing sharing apa yang saya tahu saja. Jadi menyampaikan apa yang saya tahu dari riset-riset yang saya lakukan sehingga mudah-mudahan nanti ada manfaatnya dan saya sampaikan kepada mahasiswa bahwa ini kuliah ini kuliah ilmiah ya. Jadi bukan bimtek tentang pemerintahan desa. Nanti nanti kalau dibayangkan ini adalah bimtek pemerintahan desa. Waduh ya sudah ya nggak nyambung semua ya. Karena ini kuliah ilmiah. Ilmiah itu apa sih? Ilmiah itu adalah ngomong fakta. Intinya itu ya. Jadi kalau ngomong kalau kita mendengar kata scientific dari kata sains, ilmiah dari kata al ilmu itu ya, jadi kalau kita ngomong scientific itu itu artinya ngomong fakta, bukan ngomong dongeng, bukan ngomong mitos, bukan ngomong apa namanya rencana, bukan ya bukan. Tapi kita ngomong fakta. Jadi kalau kita mendengar kata ilmiah, terjemahan dari scientific, dari kata sain, kata sifat dari sain, scientific itu ya maka itu kita ngomong fakta. Nah, fakta itu di dalam kajian ilmiah, fakta-fakta itu nanti diberi nama. Nah, fakta yang diberi nama itu lahirlah sebuah konsep. Kemudian fakta-fakta itu yang perlu penjelasan kausalitasnya. Nah, penjelasan kausalitas itu namanya teori. Kalau itu ilmu sosial ya. Kalau ilmu alam namanya hukum alam. Jadi kalau kita ngomong ilmiah itu ngomong ya tadi ngomong fakta. Fakta itu kemudian menjadi konsep, menjadi teori, menjadi hukum alam. Hukum Archimedes misalnya ya. Teori misalnya teori birokrasi misalnya ya. Kalau konsep ya pemerintahan itu konsep, desa itu konsep dan seterusnya ya. Jadi yang saya sampaikan semua ini adalah dalam konteks ilmiah. Jadi saya tidak akan memberikan materi tentang peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan itu saya lihat sebagai satu fakta, sebagai satu fakta empirik. Nah, temanya di sini menarik yaitu tentang otonomi desa itu ya itu apakah mitos apakah memang ada untuk desa itu <laughs> apakah itu realita ya apakah itu sebetulnya itu hanya khayalan orang saja baik saya akan sampaikan ya presentasi saya hmm, ini kok jadi begini hmm. Ini tampilkan belum prop, itunya PowerPoint-nya iya. Ini kok jadi zoom phone expanding your reach? Tulisannya kok begini malahan ya? Gimana nih? Coba di anu prof, di, di X aja itu prop, iya, atau iya, dikecilin dulu, dulu aja? Di stop aja dulu prop. Iya, 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 ini. Ah, baru, ah, itu baru, ya. Sip. Iya. Oke. Okay. Iya. Udah kelihatan belum? Sudah. Oh, sudah, sudah ya? Oke. Okay. Okay. Iya, Ya, baik. Jadi, otonomi desa antara realita dan harapan ya. Jadi sekarang saya akan mengulang dulu minggu yang lalu itu dalam tema tema tentang apa namanya strategi pemerintahan desa mana itu covid. Ya, itu saya juga juga sudah menyampaikan asbab bunuh pemerintahan desa itu kayak apa gitu ya. Ini khasnya khasnya orang pesantren ya. Jadi ini kan dulunya di pesantren gitu ya. Jadi kalau orang pesantren itu melihat sesuatu itu selalu di, dilihat ya as bunuh dulunya kayak apa. Nah, di sini tolong lagi jadi bahwa desa itu dulunya hanya sebuah kumpulan kakak ya, kepala keluarga. Nah, ini kemudian berkumpul antara 5 sampai 10 orang di itu dia berkumpul di situ yang tidak ada pemerintahan ya di sana pokoknya ya udahlah cari makan saja untuk survival dan makanya juga enggak susah-susah hanya mencari mencari hasil bumi yang ada di sekitarnya saja situ ya ya ambil apa gembili ambil ganyong ambil wi ambil apa yang ada di situ aja dan dimakan itu aja kemudian lama-lama berkembang membentuk namanya komunitas lah komunitas itu sudah bikin aturan main ya. Jadi kalau menanam bagaimana, kemudian kalau ada misalnya apa namanya berebut itu bagaimana aturannya supaya tidak berantem. Kemudian ada yang mimpin ya. Kalau ada orang mau apa membuka tanah bagaimana lah itu sudah ada aturan main. Nah, itu namanya komunitas. Nah di situ mulai muncul ada pemimpinnya dan pemimpinnya itu dikenal dengan dalam sosiologi namanya adalah apa namanya primus inter pares ya, apa maksudnya jadi orang yang dituakan lah ya jadi orang primus itu adalah orang pertama inter pares orang yang 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 sama tapi dituakan ya jadi sesepuhnya nah, itu itu aja jadi pemerintahan sebagai seperti yang kita sekarang nggak ada kemudian muncul kerajaan-kerajaan besar ya ada Majapahit ada 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 apa namanya, Demak ya, kemudian Mataram. Nah, itu kemudian dia juga tidak ngatur komunitas enggak. Dia itu hanya menuduhkan saja minta upeti gitu aja. Jadi kalau ada nanti ada orang kerajaan ya, nanti datang ke komunitas itu minta upeti. Kalau enggak mau ngasih ya nanti dipukul gitu aja kira-kira gitu. nanti kalau rajanya perang dengan kerajaan lain, nanti kepala kakak, kepala kakak itu diminta untuk jadi prajurit itu aja. Kemudian Belanda masuk, itu dimulai pada tahun 1800 ya dengan adanya Dendres itu dia dikirim oleh Prancis. Jadi raja raja apa namanya Belanda yang asli itu dia ngungsi ya ke ke, ke Inggris ya negaranya dikuasai Prancis. Di bawah namanya ada Lois Bonaparte, adiknya Napoleon. Nah, jadi yang mengirim Dendels itu adalah Prancis ya. Nah, Prancis kirim ke sini ya lah ya. Baru itulah ada pemerintahan formal di Hindia Belanda. Nah, kemudian dia mengatur pemerintahan di India Belanda itu model Prancis, bukan model Belanda. Karena Belandanya dijajah ya, ngungsi, rajanya ngungsi ke Inggris. Nah, disitulah kemudian ya, mulai saat itu maka mulai ada pemerintahan. Nah, ada pemerintahan ya, kecil-kecilan begitulah ya. Jadi, itu dimulai kepala desa itu sudah dijadikan sebagai pejabat negara gitu ya, sebagai tangan panjang lah, bukan pejabat lah. Tangan panjangnya negara gitu. Jadi, diperkuat oleh Raffles. Jadi, apa si si Dandres itu yang jenderal Perancis itu diusir sama Raffles, kalah dia perang. Kemudian berkuasa adalah Raffles. Raffles kemudian mulai buat aturan baru tentang desa di dalam namanya revenue instruction, yaitu instruksi untuk untuk minta pajak. <ganti> Jadi minta pajak sebenarnya dia. Nah salah satunya kepala desa dijadikan tukang tarik pajak. Ya. Nah oleh karena itu dia kemudian uh, Dipilih jadi mulai ada pemilihan langsung, itu mulai zaman Raffles, ya, di dalam review instruction tahun 1814. Jadi, sudah 116 tahun yang lalu, ya, pemilihan kepala desa langsung itu oleh Raffles. Kemudian NKRI, setelah kita merdeka, NKRI ini juga tidak menjadikan desa sebagai pemerintahan, tapi sama dengan reh person ya reh person zaman Belanda itu reh person itu badan hukum bahasa Inggrisnya corporation jadi korporasi korporasi bentukan negara ya makanya dikatakan korporatisme negara atau state corporatism jadi pemerintah desa awal itu adalah itu hanya inisiatif tokohnya saja jadi tidak dibentuk oleh negara tidak tapi ada tokoh yang dihormati ya kemudian dia membentuk satu komunitas dan itu sifatnya adalah self governing community community komunitas yang mengatur dirinya sendiri jadi tidak ada aturan negara undang-undang apalagi nggak ada sama sekali dia ngatur-ngatur dirinya sendiri nah kemudian nah disinilah ya jadi ada apa namanya orang suka bicara tentang otonomi desa tapi tanpa tanpa fungsi tanpa tanpa apa tanpa acuan jadi hanya ngomong ngawur idul itu ya bahwa desa punya otonomi otonomi yang seperti apa yang ngarang aja dia nah, oleh karena itu ya saya sarankan kalau bicara otonomi desa itu bacalah bukunya Van Fronhoven dan bukunya Lucian Adam. Kemarin buku tulisan Adam sudah saya kirim pada Pak Isneni ya dalam bahasa Belanda terjemahkan aja nanti bahasa Belanda lagi <laughs> ya. pakai Google aja Pak. bisa Pak. <laughs> <laughs> siap bro <laughs> nah tapi sudah saya sarikan di dalam buku saya ya jadi di situ dikatakan ya Lucien Adam itu itu riset ilmiah ya itu disertasi itu ya yang dipertahankan ya di depan profesor di Leiden University sana jadi kalau mau bantah bantah aja itu punya di Adam itu ya. Saya menyampaikan aja Jadi inti-intinya saja begini, jadi pemerintah desa ditentukan oleh hukum adat. Jadi karena itu memang itu self governing community, komunitas yang mengatur dirinya sendiri, maka yang terjadi adalah hukum adat, tidak hukum positif, bukan hukum negara bukan. Kemudian raja hanya mengawis saja, bahkan hanya minta pajak aja dia itu raja itu ya. Jadi Raja Majapahit, Raja Demak, Raja Mataram, ya Mataram sampai Jogja itu sampai sekarang itu mungkin ya kalau sebelum merdeka itu Sultan-Sultan Jogja itu juga minta pajak aja dia, ya dia nggak nggak ngatur apa apa. Kemudian kepala desa diangkat secara turun temurun, penggajian penguasa desa berdasarkan tanah milik desa, kemudian ditambah dengan kerja wajib desa, tepatnya kerja paksa ya yang disebut dengan gotong royong orang-orang Jawa itu memang pinter ya dia. Jadi daripada stres begitu ya sudahlah ya. Jadi beban-beban yang berat itu kemudian dimanipulir dengan menghibur diri, diberi istilah yang enak. Kalau kerja wajib itu enggak enak ya. Kalau gotong royong kan enak atau kerja bakti, kerja berbakti kepada negara itu kan enak daripada kerja wajib, kemudian iuran ya, itu juga iuran iuran itu iuran urunan dari warga itu untuk kegiatan upacara upacara adat upacara upacara keagamaan mungkin nah, itu juga menjadi beban warga. Kemudian penguasa desa dapat mengerahkan warganya untuk bekerja di rumah. Nah, ini yang ini yang penindasan ya itu untuk konteks sekarang zaman dulu yang enggak mereka senang aja itu ya. Jadi orang desa itu membersihkan rumah kepala desa, ya, udah makan cat, kemudian ngambil hmm. air, bahkan itu ya untuk menyisir rambutnya istri kepala desa itu tuh biasa tanpa dibayar. Kemudian warga desa juga dikenai pungutan berupa setoran hasil panen untuk membiayai upacara desa, membangun pos jaga, membayar guru desa. Lanjut, ya kemudian di desa itu ada tiga kelompok warga desa. Yang pertama adalah warga inti. Ini adalah warga desa yang pertama kali membuka desa itu ya, membuka hutan untuk menjadi desa. Itu disebut warga inti. Tapi perempuan enggak enggak masuk di situ karena perempuan itu warga kelas 2 gitu ya. Konco winking <gak> nggak masuk. Nggak masuk. Kemudian yang kedua warga numpang ya. Jadi pendatang yang dia menumpang numpang di rumahnya orang-orang desa yang warga inti itu kemudian orang asing. Orang asing itu adalah ya pendatang juga tapi tapi dia statusnya tidak numpang, hanya datang temporer begitu mungkin dia dagang atau mungkin dia apa ya kunjungan singkat nanti pulang lagi. Nah, kemudian tingkatan warga itu ada namanya anak turun pendiri desa. Nah, ini adalah orang-orang yang punya hak istimewa. Dialah yang bisa menjadi penguasanya perangkat-perangkat desa itu dari pendiri desa ini. Kemudian ada pendatang baru ini tidak bisa menjadi penguasa. ya. Kemudian anak-anak orang numpang, pemuda yang belum rumah tangga dan menumpang di rumah orang kaya, ini tidak punya hak apapun. Jadi dia tidak punya hak dipilih memilih nggak nggak punya kemudian ada lagi namanya orang cacat dan orang tu, orang tua jumbo lah ini menjadi tahuan bersama lah ini menarik ya ini ini adalah satu apa namanya karifan lokal ya saya nggak tahu di sekarang itu masih ada nggak ya tampak tampaknya nggak ada tapi saya baca di bukunya Lucian Adam ini adalah menjadi tanggungan bersama. Jadi orang-orang yang cacat, orang-orang jumbo ini menjadi tanggungan, tanggungan bersama oleh komunitas itu. Kemudian ada lagi namanya adalah Morokaki tetua desa ya. Nah ini adalah orang-orang bekas kepala desa yang sudah tua, yang sudah tidak jadi kepala desa atau pensiunan begitu. Orang-orang tokoh-tokoh agama, orang-orang tokoh-tokoh adat, Nah itu menjadi semacam dewan penasihat desa gitulah yang disebut namanya morokaki atau aki-aki atau tetua desa. Kemudian penguasa desa mengatur tanah desa hanya warga inti yang bisa mempunyai tanah desa. Jadi tadi ada 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 orang numpang orang asing yang datang itu tidak boleh memiliki tanah desa. Kemudian penguasa desa mengurus tempat ibadah dan tempat dengan dan upacara keagamaan. Jadi tempat ibadah kalau di Jawa itu juga ada langgar, ada masjid ya. Kalau di Maluku sana ada gereja ya. Di Minasa, di Ambon, di apa di Manado itu ada gereja. Itu itu adalah diurus oleh penguasa desa. Kemudian penguasa desa mengurus perawatan dan pembangunan jalan, jembatan, pasar, proyek pengairan, pembukaan dan perawatan makam. Makam itu juga menjadi Tanggung jawabnya dari pengurus desa itu, ya. Jadi itulah ya, ini intinya saja. Tapi kalau lengkapnya dibaca nanti di buku Lucian Adam, itu disertasi yang dipertahankan pada tahun 1924 di depan tiga profesor di Leiden University. Itu sangat lengkap di situ, bisa dibaca di situ. Ini intinya saja itu begitu nah kemudian ya jadi setelah ada kerajaan maka desa itu ditundukkan saja ya sehingga di situ apa namanya dia punya kewajiban untuk baru peti kemudian juga punya kewajiban untuk menjadi prajurit ketika kerajaan itu perang dengan dengan raja yang lain nah kemudian dalam perkembangannya desa dekat dengan istana jadi misalnya di Jogja yang dekat dengan istana Jogja itu hilang lah yang jauh dari istana mungkin di Gunung Kidul sana jauh sana atau di Kulon Progo yang di pelosok-pelosok sana masih ada dia masih otonom ya nah kemudian setelah setelah Belanda masuk ya maka ada tiga tahap tahap pertama itu zaman VOC itu sampai tahun 1800 Nah, zaman VOC itu dia hanya meneruskan ya, meneruskan kebijakan raja itu saja. Jadi dia hanya menundukkan desa saja melalui raja, bupati, demang dan lurah ya. Jadi dia tidak mengatur langsung tidak. VOC itu hanya dia juga menggantikan posisi raja-raja Mataram. Ya, karena apa namanya? Raja Mataram itu tanahnya diserahkan kepada VOC. Jadi VOC itu tidak menyerang Mataram ya? Enggak ya. Hanya Raja Jawa aja itu yang menyerahkan tanahnya itu. Amangkurat itu itu menyerahkan pesisir mulai dari Kerawang sampai ke Pasuruan itu diserahkan. Jadi kalau orang mengatakan bahwa Belanda itu menjajah, kalau saya baca enggak tuh. Ya, Belanda itu diberi diberi tanah oleh raja-raja di Jawa itu dikasih itu dikasih sama Raja Mataram itu oleh Mangkurat itu ya Mangkurat satu itu kan dia perang sendiri itu dengan Trunojoyo kalah dia kan ya, setelah kalah kemudian dia tuh minta bantuan ya, kepada VOC di Batavia kemudian ketika sampai di Tegal dia mati ya, sakit mati dia tapi pesan kepada anaknya Mangkurat dua itu untuk minta bantuan kepada kepada gubernur jenderal di Batavia dan akhirnya anaknya menghadap gubernur jenderal minta bantuan ya Belanda bilang aja Wanipiro. Nah, itu kan ya. <laughs> Ku tak bantu Wanipiro. <laughs> Konsesinya apa? Konsesinya adalah tanah pesisir mulai dari dari Bekasi sampai ke apa? ke Pasuruan itu dikasih ke Belanda ya. Dan akhirnya menang ya. Amangora II bisa membunuh Trunojoyo, ya, menang kan akhirnya. Nah, konsesinya apa ya? Tanahnya dikasih sama VOC. Ya, itu itu aja lah. Pada ketika desa-desa dikuasai VOC itu, ya dia nggak ngatur desa, dia hanya memposisikan diri sebagai raja Mataram aja. Jadi dia nggak ngapain ngapa-ngapain. Nah, mulai ada perubahan itu pada tahap kedua, yaitu ketika Dendres masuk, ya maka disitulah mulai ada satu pemerintahan formal gaya-gaya Perancis ya yang diatur dalam satu satu ordonansi satu undang-undang. Nah, situlah desa mulai dikontrol dan pada tahun 1930 di bawah apa namanya polsek polisi kebijakan tanah paksa, nah, desa itu kemudian dipaksa dieksploitasi ya Nah, bentuknya begini. Jadi sebelum tanam paksa, maka komunitas itu punya tanah ya. Jadi dia punya tanah yasan namanya. Tanah yasan itu tanah dari yoso, tanah dari kerja sendiri membuka hutan. Nah, itu namanya tanah yasan. Jadi setiap kakak kakapnya punya tanah. Nah, tetapi setelah tanam paksa, maka tanah yasan itu dirampas oleh Belanda, dijadikan tanah komunal namanya. Tanah komunal itu tanah bersama. Jadi orang desa yang semula punya tanah sendiri, nah itu oleh Belanda tidak boleh lagi. Maka tanah itu dijadikan tanah komunal. Nala, tanah milik bersama. Ini idenya sama dengan Karel Mak, ya Yaitu komunis. dari kata komunal, komunalisme, menjadi komunis, milik bersama. Nah, karena apa? Karena dengan tanah itu menjadi tanah komunal, maka pengaturan tanah paksa gampang. Karena itu adalah milik desa, bukan milik perorangan, maka Belanda minta seperlima dari tanah komunal itu untuk ditanami tanaman ekspor. Gampang kan? Kalau tanah itu milik pribadi kan susah, ya karena terpencar-pencar, nggak ngelompok. Nah, kemudian sisanya itu diberikan hak garap kepada kepada penduduk desa. Jadi itu itu model itu. Jadi ada kalau ada orang mengatakan bahwa model itu adalah otonomi asli ya dia dia tidak nggak baca dia <laughs> dia illiterate ya. dia buta buta referensi. Padahal itu adalah kebijakan tanah paksa oleh Belanda. Nah kemudian beratap ketiga itu dimulai pada abad ke-20 dengan adanya politik etis ya maka desa dijadikan badan hukum, rehversen itu dengan diundangkannya, namanya adalah undang-undang tentang Hemente Pribumi. Inland Hemente, Jadi IGO, IGO singkatannya, ya, IGO itu Inland Hemente Ordonansi, Ordonansi tentang Hemente Pribumi. Nah, itu maka, nah, komunitas itu secara formal di dalam hukum Belanda, dia sebagai ras sebagai badan hukum. Rehperson person itu badan hukum bahasa Inggrisnya korporu korporasi korpora corporation korporasi badan hukum ya tetapi bukan badan hukum pemerintahan tapi badan hukum komunitas ya jadi Hemente sebetulnya kata Hemente itu kota ya tetapi bukan kota sama dengan di dalam apa namanya di dalam desentralisasi wet itu juga diatur tentang Hemente Eropa ya tapi ini inlands Hemente bukan itu, tetapi ini hanya badan hukum komunitas. Kalau Hemente Eropa itu adalah badan hukum formal sebagai bagian dari public organization, organisasi publik. Nah, sejak diatur dengan dengan IGO ditambah dengan dua peraturan pelaksanaannya yaitu tentang Hosting Ordonansi tahun 1906 juga nomor 83, yaitu tentang rumah tangga desa, ditambah lagi dengan namanya Verkizing Ordonansi, yaitu ordonansi tentang pemilihan kepala desa, maka otonomi asli itu sudah 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 nggak ada. Karena apa? Karena otonomi asli itu kan diatur dengan hukum adat. Nah, setelah adanya otonomi desa diatur dengan hukum positif, maka otonomi asli itu sudah nggak ada. Karena tidak di, karena sudah tidak di, diatur lagi dengan dengan hukum positif jadi kalau hari ini masih ada orang ya mengatakan bahwa desa punya otonomi asli ya itu orang lindur gitu ya jadi dia orang mengiku dia nggak baca sudah nggak ada pak ya masih ada dikit dikit ada lah nanti saya jelaskan ya oke ya nah sekarang saya berikan gambaran. Jadi pemerintah Hemente Buribumi yang diatur dalam IGO di Jawa itu kayak begini. Jadi kepalanya namanya lurah, kemudian juru tulisnya itu cari, kemudian ditambah dengan perangkat-perangkat desa atau pamong desa atau kerawat atau apa namanya itu ya. Itu ada Jogoboyo, dia tugasnya adalah menjaga keamanan, Kemudian ada ulu-ulu yang tugasnya adalah dia itu men, apa mengatur air. Kemudian ada kebayan ini semacam juru penerang dan pesuruh-pesuruh gitu untuk memberikan instruksi kepada warga desa. Kemudian ada Pak Mudin, ini adalah ngurusi agama Islam ya, yang ngurusi ngaji, ngurusi jamaah salat ngurusi apa namanya upacara-upacara pernikahan. Kemudian juga cerai ya, itu urusan Pak Mudin kemudian ada lagi namanya kepetengan. Nah, ini ada tugasnya adalah juga apa ya, ngatur-ngatur juga tentang keamanan juga. Kemudian ada bekal. Nah, bekal itu macam-macam di tempat lain ada Pak Dusun, ada lain namanya macam-macam. Termasuk lurah itu juga macam-macam, ada petinggi, ada jaro, ada kuwu, macam-macam. Jadi hanya seperti ini aja ya tugasnya. Tapi semua ini fungsional. Ini karena ini adalah adalah pelaksana-pelaksana semua. Jadi yang 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 staff itu hanya satu aja cari ya. Jadi dia hanya yang ngurusi semua aplikasi pemerintahan itu adalah Pak Cari itu itu satu aja. Yang lain ini pelaksana semua. Nah kemudian yang bekal yang paling senior ya itu nanti diangkat sebagai kami tuo sebagai wakil Pak lurah itu adalah diambil dari bekal yang paling senior, yang paling berwibawa, yang punya pengalaman, yang arif itu diangkat sebagai wakil kepala desa, wakilnya lurah. Nah, di sini saya katakan bahwa otonomi asli itu rusak lalu hilang ya. Jadi urutannya begini, pada tahun 1814 itu Raffles melalui kebijakan yang disebut dengan revenue instruction itu menghilangkan otonomi pengisian kepala desa. Semula itu adalah turun temurun menjadi dibeli langsung. Nah ini kalau hari ini ada mengatakan bahwa pembelian kepala desa langsung itu adalah adalah otonomi asli ya ini juga orang lindur itu. <laughs> <Ini> orang lindur, <laughs> jadi dia nggak ngerti tapi ngomong gitu ya ngomong yang nggak pakai data ya yang ya, ngarang-ngarang aja uang itu diatur dalam review instruction tahun 1814 itu ya kok dikatakan tuh asli nggak asli pak itu tuh buat refresh. kemudian tahun 1848 dengan diundangannya HIR itu kitab hukum acara pidana ya, terjemahan kita ya KU KUHP itu loh A itu maka otonomi desa dalam menjaga keamanan juga di, juga hilang karena di dalam HIR 148 itu maka kepala desa itu dijadikan sebagai bagian dari polisi dari kepolisian negara dengan tugas-tugas polisional pada tingkat desa sehingga mulai saat itu maka di desa diadakan namanya ronda ronda malam ya jadi ada ronda ronda di Garu Jaga, ada rongga tetek, ada rongga kemit, ada rongga jaga kepala desa, ada rongga, ada ronda lagi jaga amat ya. Jadi banyak ronda. Dan kemudian juga menjadi bagian dari satu apa namanya peradilan adat. Nah, itu diatur dalam HIR 1848. Kemudian pada tahun 1854 pasal 71 maka status pemerintahan desa yang semula otonom maka kemudian menjadi hilang karena dia langsung di bawah kontrol residen ya. Jadi saat itu sudah tidak otonom lagi karena dia sudah di bawah kontrol presiden ya sama dengan namanya swapraja ya, sama dengan apa namanya self based to the landscape ya, sama dengan yaitu kerajaan-kerajaan Jogja kemudian juga bahwa alam kemudian juga surakarta dan semua kerajaan ada jumlahnya ada 278 kerajaan itu itu menjadi tidak otonom lagi karena lewat pasal ini maka desa dan daerah-daerah raja itu langsung di bawah kontrol pejabat namanya residen Kemudian menjadi betul-betul hilang otonomi desa itu ketika diundangkan namanya Inlands Gemeente Ordonansi tahun 1906, Yungto Ordonansi Rumah Tangga Desa tahun 1906 Staatsblad nomor 83 tahun 1906, Yungto Ordonansi Pemilihan Lurah tahun 1907 Staatsblad nomor 212 tahun 1907 ya atau Verkizing Ordonansi yang itu sudah mengganti otonomi asli menjadi otonomi Eropa ya. Jadi sejak itu maka otonomi desa sudah tidak ada, tapi menjadi otonomi gaya-gaya Eropa. Dan itu dijelaskan sangat cetil dalam bukunya Angelino ya, polit-polit apa namanya Kolonel uh, uh, policy yang jilid -jil dua ya, punya tebal, ada hampir 800 halaman. Itu dijelaskan oleh A D A, Kat Angelino, ya namanya lengkapnya begitu itu tahunnya 1933 jelaskan jadi otonomi desa yang diatur dalam tiga ordinansi ini yaitu EGO 196 kemudian apa namanya uh, uh, householding ordinansi tahun 1906, tentang rumah tangga desa dan verkizing ordinansi nomor 212 tahun itu sudah diganti dengan otonomi gaya Eropa. Nah, isinya ini. Jadi otonomi gaya Eropa itu ini. Jadi desa yang semula tidak ngerti itu orang desa suruh bikin kas desa, suruh bikin anggaran itu enggak ada yang ngerti. Namanya juga komunitas ya. Juga enggak sekolah ya. Tetapi dengan tiga ordonansi ini maka dia dipaksa untuk membuat kas desa, kemudian juga mengerjakan administrasi desa membuat statistik, melakukan vaksinasi. Ya, ini sudah zaman dulu, zaman Belanda ini. Ya, jadi COVID itu itu sudah zaman Belanda tahun 1996 itu sudah diwajibkan ya. Jadi dalam rangka untuk politik etis yang salah satu tujuan baiknya yang namanya juga etis ya, yaitu untuk menyejahterakan rakyat desa maka rakyat desa divaksinasi ada vaksinasi cacar ada vaksinasi apa pes macam-macam ya karena sebelumnya banyak kurang desa mati ya di Purwodadi itu termasuk demak darah saya itu dari 86.000 penduduk ya mati tinggal hanya 10.000 yang masih hidup itu gara-gara kena pandemi, apa namanya, herpes, ya, waktu itu. Kemudian juga diminta untuk membuat laporan bulanan dan tahunan. Kemudian juga di desa itu dibuat lumbung padi, dan itu diperintahkan kepada kepala desa untuk mengurusnya. Juga di desa juga didirikan kredit desa, bank kredit desa ya, BRI ya, sekarang itu yang dulunya itu adalah bank apa Javanese Bank itu yang kemudian dia punya cabang sampai di kecamatan dan sampai desa itu juga diminta untuk diurus oleh pemerintah desa. Kemudian juga diperintah juga mendirikan dan mengurus sekolah desa, sekolah Ongkoloro ya, Vervolg School itu itu juga diminta untuk diurus desa. Kemudian gu, gurunya juga diminta digaji itu oleh 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 desa itu Kemudian juga membangun dan merawat utilitas desa, jalan, jembatan, parit, gorong-gorong, saluran air, gardu jaga, sungai dan bangunan desa. Inilah ya adalah adalah satu otonomi yang bukan asli. Ini adalah otonomi desa ala Eropa, ya. Karena itu diatur di dalam ordonansi tentang rumah tangga desa nomor tahun nomor 83 tahun 1906 dan juga di ordonansi tentang Himentai Peribumi itu itu ya. Nah, kemudian zaman Jepang, Jepang masuk, Belanda kalah, diusir dia pulang ke negaranya. Maka pemerintah desa itu diatur oleh bala tentara Jepang ya. Jadi itu pemerintahan militer. Jepang itu bukan pemerintahan sipil. Tapi pemerintahan militer ya. Oleh karena itu di dijadikan agen pusat dan dikontrol ketat oleh perwira militer Kenpitai. Oleh karena itu organisasinya pun juga diatur dengan gaya-gaya komando militer ya. oleh karena itu dibentuk di desa dibentuk yang zaman Belanda nggak ada itu ya, zaman Belanda, Belan Jepang kemudian dibentuk namanya RW bahasa aslinya adalah Aza dan RT bahasa aslinya tonari gumi atau gumi aja. Kemudian ada Heiho, ada Fujinkai, ada Senindan, ada lagi Keibodan, dan lain-lain. Dan dijadikan alat mengontrol dan mem memobilisir rakyat untuk perang Asia Timur Raya. Nah, pemerintahnya itu sama aja sih dengan zaman Belanda, hanya diganti aja. Jadi lurahnya diganti dengan kuco. Carik diganti dengan juru tulis. Kemudian ada Jogoboyo diganti dengan polisi desa, modin menjadi lebih, dan lain-lain mandor, mandor, mandor. Kemudian yang berbedanya ini. Jadi dibentuk aza, dibentuk gumi, tonari gumi, dibentuk lagi fujingai, bentuk lagi hayoho, bentuk lagi kebodan, untuk senin dan Aya sekarang berubah menjadi RW, Gumi menjadi RT, Fujingkai menjadi PKK, Senendan menjadi Karang Taruna, Heiho menjadi Hanra, Hansip, Kebudan menjadi Hanra. Sekarang tinggalin Mas ya. Dulunya ada tuh Hansip sama Hanra itu masih dipertahankan zaman Odo Baru. Ya. Nah, otonominya zaman Jepang yang menjadi otonomi Perang, untuk desa, ya, itu diwajibkan untuk menanam pohon jarak. Setiap desa wajib menanam pohon jarak. Untuk apa itu? Untuk minyak, ya. Jadi, pohon jarak itu sebagai bahan baku untuk minyak, minyaknya motor-motor, tank, pesawat terbang. Ya, oli itu dibuat dari pohon jarak, dari buah jarak, itu ya kemudian juga menanam padi yang ditentukan pemerintah. Jadi menanam padi wajib itu yang zaman baru namanya adalah revolusi hijau, itu adalah Jepang, dimulai pada zaman Jepang. Kemudian warga desa wajib setor padi dan logam. Jadi orang-orang desa yang punya padi itu dihitung oleh pemerintah, ya hanya cukup untuk makan satu bulan, kalau masih ada sisa maka wajib setor kepada negara pada pemerintah kalau tidak ya dirampas ya begitu juga kalau dia punya cangkul dua maka yang satu harus diserahkan kepada pemerintah punya linggis dua yang satu harus diserahkan kepada pemerintah karena itu untuk kepentingan perang diolah menjadi senjata ya kemudian romusa romusa itu adalah tenaga kerja paksa. Jadi orang-orang desa yang badannya kekar-kekar, yang gagah-gagah begitu dia wajib untuk ikut kerja bakti untuk negara. Lagi-lagi kerja bakti, gotong royong untuk negara ya. Dia bisa di bisa bekerja di desanya, bisa di kecamatan, bisa di kabupaten, bisa di luar daerah baik itu untuk kebersihan maupun untuk mempersiapkan infrastruktur perang. Kemudian membagi catu sembako, nah, otonominya itu ya. Jadi membagi catu, ya, seperti sekarang ini kan, itu gaya Jepang gitu ya. Jadi pemerintah desa membagi sembako, membagi BLT, membagi apa beras, membagi raskin, nah, itu itu gaya Jepang. Ya, kemudian menjaga keamanan di bawah tahun jawab keibodan, kemudian bela negara ya. sekarang ada lagi ini kan rame kemarin di, di surat kabar ada kebijakan dari apa namanya kementerian pertahanan akan ada lagi bela negara itu kayak Jepang juga karena waktu itu perang memang ya di bawah tanggung jawab Heihu kemudian mobilisasi jadi pengerahan mas masa untuk memenangkan perang Pasifik melalui tadi melalui organisasi atau lembaga kemasyarakatan desa yaitu Azaco ya kepala RW Gumito ketua RT Senindan itu Karang Taruna Fujing PKK Heho itu apa namanya Hansip Senindan itu Hanra ya Nah kemudian kita masuk pada zaman republik ini ya 17 Agustus kita merdeka, Jepang kalah 15 Agustus kalah perang dia, dia menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Kemudian dua hari kemudian kita proklamasi. Kita proklamasi kita merdeka ya. Maka desa itu ya sesuai dengan pikirannya Muhammad Yamin, Supomo, Hatta, Sutarjo, maka desa dirubah menjadi daerah otonom formal jadi bagian dari daerah otonom tingkat tiga ya tapi batal nggak jadi terus akhirnya sampai sekarang tetap dipertahankan seperti zaman Jepang seperti zaman Belanda hanya sebuah reh person komunitas jadi jadi badan hukum komunitas ya yang tugasnya juga sama aja yaitu sebagai agen pusat untuk menyukseskan kebijakan politik dan ekonominya metodenya juga sama sama dengan zaman Jepang di bukan zaman Belanda Belanda itu masih etis ya dengan sama itu adalah mobilisasi dan kontrol berada desa melalui pemerintah desa sebagai korporatisme negara dan LKD lembaga kemasyarakatan desa sebagai sub state korporatisme sebagai sub korporatisme negara. Nah, jadi politik hukum desa zaman merdeka itu sama sebetulnya dengan politik hukumnya Jepang. Karena semua undang-undang ini dimulai undang-undang nomor 5 tahun 1999 untuk undang-undang nomor 22 tahun 1999, untuk undang-undang nomor 32 tahun 2004, untuk undang-undang nomor 16 tahun 2014, ini copy paste saja dari sini dari Osamu Seire nomor 27 tahun dua, Yongto Osamu Seire nomor 7 tahun 1944 yang nomor 27 itu tentang pemerintahan daerah yang nomor 7 tahun 1994 tentang pemilihan kepala desa sama aja jadi ini ini hanya copy paste saja tidak ada bedanya ya jadi kita sangat ketinggalan zaman ya. Pemerintahan kita itu adalah pemerintahan fasis warisan Jepang ya, karena desa itu. Nah, kita lihat sejak zaman Belanda Jepang sampai sekarang posisi pemerintahan Indonesia itu di sini nih. Di bawah garis demarkasi merah ini. Yang atas ini adalah pemerintahan formal. Lah yang di bawah ini ini adalah pemerintahan semu, bahasa saya pemerintahan palsu. Bahasanya akar hukum tata negara dari UNPAD, Bapak Rosyudi Rangkawijaya, pemerintahan bayang-bayang. Jadi bukan pemerintahan ya, jadi hanya bayang-bayang doang. jadi kalau orang itu berdiri di depan apa di depan matahari ya kan ada bayangannya itu. Nah, itu itu bayang-bayang itu aja. Jadi dia itu pemerintahan itu hanya pemerintahan bayang-bayang. Kalau Bapak Profesor Sadu Asistiono dari IBDN mengatakan pemerintah desa pemerintahan setengah, ya, pemerintahan kuasi. Jadi pemerintahan Belanda itu begini, Pak. Jadi pemerintahan yang formal itu disebut namanya direct bestur, pemerintahan langsung. Nah, pemerintahan yang ini disebut namanya indirect, indirect bestur, pemerintahan tidak langsung. Pemerintah mangapatik dikatakan pemerintah tidak langsung indirect karena pemerintah Belanda tidak menempatkan pejabat birokrasi di desa. Jadi pemerintah zaman Belanda sampai sekarang itu ya pejabat birokrasi bahasa bahasa Melayu waktu itu namanya adalah pejabat tangreh praja atau pejabat pamong praja itu hanya berhenti di sini pak berhenti di camat bahasa Belandanya adalah under district hoofd sampai di sini di bawah tidak ada tidak ada pejabat birokrasi Belanda birokrasi pemerintah ya tidak ada ya di sini komunitas maka Belanda menyebut pemerintahan seperti ini namanya indirect bestur pemerintahan tidak langsung, karena pemerintah Belanda itu tidak langsung memerintah rakyat desa, tetapi memerintah lewat perantaranya, lewat salunya. Dalam bahasa Belanda namanya tusen person. Jadi kepala desa itu di dalam Undang-Undang Belanda, di dalam IGU itu, juga di dalam regerings, reglement, tahun 1854 itu disebut namanya adalah tusen person yaitu perantara bahasa kita maklar, lah atau calo lah ya bahasa Inggrisnya mediator jadi posisi pemerintahan desa sejak Belanja sampai sekarang sama dia hanya sebagai satu pemerintahan tidak langsung ya indirect bestur ya jadi maka oleh pakar hukum tata negara dari unpad disebut namanya pemerintahan bayang-bayang kalau Profesor Sadu menyatakan itu pemerintahan setengah. Ya. Kalau saya itu sudu government namanya, pemerintahan sudu, padahal palsu. Nah kita lihat sekarang di sini pemerintahan desa pada zaman baru sama kan dengan zaman Jepang, ya ada kades dari kuco menjadi kades, suruh tulis menjadi sekdes, kemudian ada beberapa ini dulunya ada mandor-mandor itu dirubah aja namanya kaur 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 kaur, kaur begitu kemudian nah ini ada katanya reformasi <guluh> supaya modern ditambah LMD hanya <guluh> gitu doang ya reformasinya ditambah dengan LMD lembaga musyawarah Desain. zaman Jepang nggak ada tetapi kemudian LKD LKD-nya sama aja hanya digantiin aja diganti nama aja jadi saya Nendan jadi Karang Taruna, Fujingkai jadi PKK, ya Azza jadi RW, Gumi jadi RT, Kebodan jadi Andra, ya Heho jadi Ansip. Ah ditambah lagi ini ada lagi P3A, jadi perkumpulan petani pengguna air, gitu ya. Jadi bela negara tidak mau bantu air serahkan aja kepada petani kemudian dibentuk LKD bentuk state korporatisme korporatisme negara ada kados di situ itu aja sama ya. Jepang sama sampai sekarang kita lihat yang sekarang ini Yaman reformasi katanya dengan undang-undang desa yang oleh banyak orang dididewakan sebagai reformasi Ya reformasinya di mana ya? Reformasinya ini kali ya. Ada BPD ditambah dengan pendamping. Ini yang saya kritik. Pemerintahan difabel Pemerintahan cacat ya. Kok cacat? Enggak ada pendampingnya? Kalau Bapak bro, anak kalau orang-orang cacat itu kan ada pendampingnya supaya dia bisa bisa tawaf, supaya bisa bisa sai kalau nggak bisa pendampingnya kan dia nggak bisa orang cacat pemerintah desa juga begitu ya jadi supaya dia bisa jalan maka diperlukan pendamping kalau pendampingnya diam saja ya semuanya bingung kepala desanya bingung sektenya bingung koknya juga bingung ya celaka lagi pendampingnya itu dari parpol yang juga Tengok. ngerti apa apa <laughs> makin bingung lagi akhirnya cara kerjanya pun juga sama ya. Jadi mobilisasi hanya diganti nama supaya indah itu diganti partisipasi. Padahal itu mobilisasi sebetulnya. Semua dimobilisasi. RT, RW, LKD, LKD yang lain, Karang Taruna, DKD, dan ditambah banyak lagi ya dengan LKD, LKD yang sangat banyak ya. Itu model-model fasisme di dalam studi politik oleh Philip Skumeter yaitu adalah disebut namanya state corporatism. Dan itu adalah khas negara-negara fasis totaliter. Ya, karena kita kan warisan Jepang ya. Jepang itu kan negara fasis totaliter. Dan peninggalannya sampai sekarang masih mencengkeram. Ya, sangat kuat. Silakan baca bukunya disertasinya Aiko Kurasawa ya. Itu satu jukin bukunya ya. Bukunya tebel. Ini bukunya. Kuasa Jepang di Jawa. Tebel nih bukunya ya. Ini disertasi ya. Yang semua yang saya gambar di sini ada di sini. Dalam buku disertasinya Aiko Kurasawa. Kuasa Jepang di Jawa. Ada semua di sini. Dan ini meskipun Jepang itu hanya tiga tahun setengah ya menjajah kita ya tetapi menancap sangat dalam, sangat tajam ya pada mentalitas dan budaya bangsa Indonesia. Dan anehnya orang Indonesia nggak sadar bahwa itu adalah struktur pola pikirnya Jepang yang fasis itu. Dipuja-puja itu sebagai satu pemerintahan asli. Aslinya di mana? Ya. Wong RT RW itu buatan Jepang, PKK itu buatan Jepang. Kok dikatakan asli? Asli yang mana? sudah ada yang asli pak ya itu tuh impor semua dari Jepang ya nah kemudian ya pemerintahan desa itu di di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dikatakan adalah pemerintahan campuran atau hibrida ya, jadi campur sari ya. Dan itu Diatur sangat over Sangat kental dengan aturan. Ada dua-dua undang-undang yang ngatur desa, ada PP-nya dua, ada Permendagri 27, ada Permendes 32, ada PMK, keuangan ya, itu dua. Ini baru yang saya hitung ya. Tapi kan setiap bulan ada peraturan itu. Jadi bisa ratusan peraturan yang mengatur desa. Bayangkan, Pak. Padahal kalau kita belajar ilmu pemerintahan juga public administration, ada satu kaidah pemerintahan yang banyak diatur dengan macam-macam peraturan adalah pemerintahan yang jelek, bad government. Ya. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang tidak banyak diatur dengan banyak regulasi. lah makanya kan Jokowi ini kan stres, ruwet karena banyak aturan itu kan, bikin undang-undang omnibus law gara-gara kesal ya. Lah desa ini ya sampai katanya-katanya nih orang desa ini ya peraturannya sampai 70 peraturan itu mengatur desa semuanya. Jadi orang desa itu mau bau aja diatur pak dengan permendagri sama permendes desa, Ya mau kencing juga diatur ini. Ya Nah, sekarang kita lihat ya di dalam Undang-Undang Nomor -Undang 6 Tahun 2011, itu ada kewenangan diatur kewenangan desa, ada empat sebetulnya, tetapi realnya ada tiga. Yang pertama adalah hak asal usul, usul, yang kedua adalah lokal skala desa dan ada tugas dari pemerintah alasan dan kewenangan lain dari pemerintah alasan sama aja itu. Ya. Tetapi sebetulnya data saya ya, lagi-lagi kan saya tadi kan ngomong data, karena ini adalah kuliah ilmiah, bukan bimtek tentang tata kelola pemerintahan desa. Data saya realnya itu hanya ini, Pak. Jadi pekerjaan real pemerintah desa itu hanya satu menarik PBB, pajak bumi dan bangunan. Kemudian yang dua adalah memberi surat pengantar. Memberi surat pengantar, Pak, bukan beri KTP, Pak. Jadi kerjaannya ya tadi tusen person itu kan calo. Ya, bahasa kita bahasa Belandanya tusang person pengant jadi hanya dia hanya sebagai sebagai perantara maka tugasnya pemerintah desa itu hanya tukang bikin surat pengantar jadi bu, tidak melayani KTP tapi tukang bikin surat pengantar KTP KK Akta kelahiran macam-macam kemudian adalah yang ketiga adalah pelaksana proyek ya sekarang dengan dana desa itu itu praktis pemerintah desa itu di bypass oleh Kementerian Desa untuk menjalankan proyek yang ditentukan semua dari Jakarta. Ditambah dengan kementerian lain dari Kemensos, dari Kemendikbud, dari KPU, dari Kemenko Perekonomian dan lain-lain. Itu memberikan proyek semua. Kemudian pelaksana proyek dari kabupaten dengan dana ADD namanya alokasi dana desa dan kadang-kadang itu juga ada proyek dari provinsi yang kadang-kadang saja Kemudian sebagai pelaksana perintah camat, bupati, gubernur dan presiden. Jadi realnya itu aja, kan nggak ada. Kemudian tata kelolanya, governernya itu melaksanakan perintah camat, bupati, gubernur, presiden. Kemudian melaksanakan proyek Kemendes, PDT, Kemensos dan kementerian dan lembaga lain dan memobilisasi LKD-LKD itu, lembaga kemasyarakatan desa. Inilah gambarannya tata, tata kerja hubungan pemerintah desa dengan pemerintah atasan itu gambarnya kira-kira seperti ini ya jadi jalurnya itu jalur yang keroyokan begini nggak jelas ya kalau organisasi yang benar itu kan jalurnya jelas ya jadi letaknya di desa ini berarti atasannya kecamatan kabupaten provinsi kemendagri begitu pak ya kalau mau benar tapi di desa ini kacau ya semua bisa bebas. Kemendes itu bisa membebas ke sini, Kemensos juga bisa bebas di sini, KPU juga bisa bebas di sini, BPS juga bisa bebas di sini. Dijen Bina Pemdes ini, ya, ini kawan saya, ini, Pak Nata, sudah <laughs> oh, Pak Dr. Nata, <laughs> sudah ini. Bapak ini gimana sih bikin perintah, gitu-gitu kan ya. Ini bisa juga bebas ke sini semua. Ya di samping juga dia harus patuh dengan hierarki seperti ini. Jadi hierarki ya, kemudian dibebas-bebas begini ya, sehingga ini Kemendes itu punya proyek banyak, dibuang langsung ke sini. Kemensos punya proyek banyak, ada PKH, ada BLT nontonnya, tunai, ada Rassian, juga langsung dibuang ke sini <consult interventsi> tanpa lewat provinsi, lewat kabupaten, kecamatan, nggak apa-apa. Jadi ini bisa dikeroyok dari berbagai sudut ya dari pusat iya dari provinsi iya kabupaten kalau mau ya iya kecamatan ya iya ini memang pemerintahan yang paling unik di dunia menurut saya ya nah sekarang ini kita masuk ya diskusi kita itu tentang otonomi lah <laughs> ini secara akademis itu kita ngomong itu apa konsep teoritiknya itu apa gitu ya jadi kalau kita ngomong otonomi di dalam ilmu pemerintahan itu kan otonomi daerah otonom dengan yang disebut dengan namanya adalah desentralisasi teritorial. Jadi artinya ada satu daerah, ada satu apa namanya wilayah geografis yang kemudian oleh pemerintah pusat itu diberi kewenangan untuk rehaling bahasa Belandanya mengatur bestur itu mengurus kewenangan-kewenangan yang didesentralisasikan kepada satuan-satuan daerah yang dibentuk oleh pemerintah pusat itu kan itu kan. Kalau kita ngomong otonomi dalam konteks local government. Nah, sekarang kita ngomong otonomi desa ini konsep yang kita pakai yang mana ini ya. Apakah itu otonomi asli? Tadi sudah saya jelaskan sudah tidak ada hilang. Apakah itu otonomi Eropa yang tadi diatur di dalam IGO 1906, kemudian juga Householding Ordonansi 1996 juga, dan juga diatur di dalam apa namanya Verkizing Ordonansi tahun 1907. Apakah itu? Nah, kalau itu masih ada dikit-dikit. Ya. Kalau itu otonomi gaya Eropa itu di desa masih ada. Yaitu tadi mengerjakan administrasi dan merawat jalan tadi otoritas desa itu masih ada. Apakah otonomi Jepang yaitu tentang struktur organisasi dan lembaga kemasyarakatan desa tadi yang ada RT, ada RW, ada PKK apa itu. Apakah otonominya dalam arti lokal self government yaitu mengatur rehaling dan mengurus bestur urusan pemerintahan yang didesentralisasikan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Apakah itu? Kalau itu jelas nggak ada karena desa bukan local self government tapi adalah state corporatism. Nah, jadi ini secara akademik perlu kita sepakat dulu ya jadi kalau kita ngomong tentang otonomi itu apa maksudnya ya jadi kalau kita ngomong otonomi asli sudah nggak ada itu risetnya riset dari dari Lucian Adam ya juga nanti ditambah dengan risetnya Avadal juga riset dari Yan Buyakaria itu sudah nggak ada Ya Karya yang buku namanya adalah Abih Tandeh", habislah sudah. katanya itu apa sih? Pak artinya itu, Pak, itu bahasa, bahasa Minang. Katanya, artinya adalah "habislah sudah". Jadi, <laughs> otonomi asli sudah habislah sudah dalam buku itu, gitu ya. Tapi malah, debat dengan saya, tulis buku katanya sudah habislah sudah, tapi debat dengan saya, katanya masih, <laughs> kata <Gak jadi> dulu <lucu. laughs> Nah, oke. Okay. Apakah otonomi desa dalam pengertian Undang-Undang Nomor 5 tahun 79? Kalau itu hanya pepesan kosong karena undang-undang itu tidak mengatur tentang urusan pemerintahan apapun di desa. Tidak ada. Apakah otonomi desa ala Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999? itu juga ngapain pesan kosong juga karena undang-undang itu tidak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan apapun di desa hanya nah, hanya ngomong di undang-undangnya doang gitu begitu juga undang-undang nomor 32 tahun 2004 itu juga nggak ngatur apa apa ya nah sekarang mungkin 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 itu yang dimaksud dengan otonomi otonomi nah, desa ala undang-undang terbaru, yaitu undang-undang. Ya, nah, ini pun juga sebetulnya hanya pepesan kosong juga, ya, karena mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan, tapi tak satu pun dapat diurus secara personal. Ya? Dan governing-nya, tata kelolanya pun juga copy paste dari otonomi zaman Jepang, ya. Jadi faktualnya kalau kita ngomong tentang otonomi desa ala undang-undang nomor 26 tahun 2014, faktualnya itu hanya pelaksana kebijakan dan proyek pemerintah atasan, nggak ada otonomi-otonomi, ya. Jadi otonomi desa ala pem itu diatur memang, ya sangat rinci. Nanti kita tunjukkan, ya. Jadi sangat rinci di dalam peraturan Menteri Desa nomor 1 tahun 2015 ya itu rinci sekali jadi di sini diatur ya jadi sebetulnya ya status pendes di bawah undang-undang nomor 5 tahun 1999 untuk undang-undang nomor 22 1999 untuk undang-undang nomor 32 tahun 2004 untuk undang-undang nomor 6 tahun 2015 itu badan hukum sosial politik betul dengan negara jadi itu bukan bukan local government ya tadi dikatakan oleh oleh pakar hukum tata negara dari Unpad namanya pemerintahan bayang-bayang atau dari IPDN namanya Prof Sadu adalah kuasi. Saya jadi mengatakan itu pada palsu. Ya jadi urusan pemerintahan itu sudah dibagi habis di provinsi, kabupaten, kota. Jadi semua urusan pemerintahan itu sudah nggak ada di desa, ya. Nah hanya kemudian undang-undang itu mengatur, ya, kewenangan hak asal usul. Nah, ini apa sebetulnya? Nanti kita lihat. Ya, sebagian besar sudah hilang. Beberapa materinya masih ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur, di luar Jaya, di luar Jawa Tengah dan Jawa Timur tidak ada. Di Jawa Barat itu enggak ada. Kemudian kewenangan skala lokal ya. Kewenangan desa skala lokal. Nah, sekarang kita lihat kewenangan desa berdasarkan hak asal usul desa biasa, karena desa itu nanti ada desa biasa, ada desa adat. lah yang biasa itu ada 10. Sekarang kita lihat. Nomor satu dikatakan adalah dia punya kewenangan ya hak asal usul. Sistem organisasi perangkat desa. Loh, kok itu asal usul? Kan itu buatan Jepang. Dan secara lehal itu dibikin di dalam undang-undang kok asal usul? Wong oh, itu buatan Jepang. Sebelum Jepang itu tidak ada perangkat desa seperti itu nggak ada, ya. Kemudian yang kedua, sistem organisasi masyarakat adat, loh mana ada? Di desa di mana itu? Di Jogja ada? Ada sistem organisasi masyarakat adat di desa biasa ya? Kan tidak ada, ya? Kemudian yang kedua adalah pembinaan kelembagaan masyarakat. Loh, ini maksudnya apa? <laughs> Semua kelembagaan masyarakat desa itu itu buatan negara. Buatan Jepang itu ya ada RT, ada RW, ada PKK, ada Fujinkai, ada itu kan buatan Jepang. Kok dikatakan hak asal usul, ya. Nah, ini kan si pembuat pembuat regulasi ini, itu menunjukkan bahwa dia itu tidak mengerti ya tentang desa itu sama sekali ngerti sok tahu desa aja ya kemudian pembinaan lembaga dan hukum adat lo di desa biasa memang ada hukum adat jangan-jangan <guluh> upacara 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 larung <guluh> di Jogja itu dikira hukum adat kan kacau Hukum adat itu adalah satu aturan yang bersanksi, Pak. Ya, kalau nggak bersanksi itu namanya adat. Jadi kalau orang Jogja pakai belangkon itu adat. Tetapi kalau orang Badui ya, dia itu memakai belangkon bukan belangkon, ya. memakai apa? Ikat ya, ikat kepala. Ikat kepala itu yang berwarna putih ya. Nah, itu hukum adat. Mengapa? Karena kalau dia tidak memakai ikat kepala orang putih, dia kena sanksi. Maka itu dikatakan hukum adat. Ya. Nah, kalau orang Jogja kan nggak ada sanksinya, mau pakai belangkon, mau pakai pecis, mau pakai kopiah, kan nggak apa-apa. Itu bukan hukum adat. Kok dikira itu hukum adat? Nggak ngerti dia, Pak. Yang dimaksud hukum adat itu apa? Nah, ini yang ada ini, yang lima ini. Yaitu pengelolaan tanah khas desa. Nah, ini hanya ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di luar itu nggak ada, Pak. ya karena tanah khas desa itu yang tadi saya katakan tadi adalah tanah komunal. Yang semula itu tanah yasa, tanah yoso, miliknya para petani, kakak-kakak petani itu kemudian dirampas oleh Belanda dalam rangka kebijakan tanah paksa, kemudian jadikan tanah komunal. Nah, tanah komunal itu kemudian dibagi-bagi. ya Seperlima itu nanti dipakai untuk tanah bengkok, untuk tanah apanase namanya itu tanah lungguh, tanah untuk palungguan, yaitu orang yang duduk menduduki jabatan kepala desa dan perangkat desa itu kemudian diberi tanah, tanah apanase, tanah palungguan, tanah bengkok itu. ya. Nah kemudian lainnya itu nanti ada yang dijadikan tanah kas desa, Nah, sisanya itu nanti dijadikan tanah norowito tanah milik bersama yang itu hanya boleh hak pakai dan itu hanya ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur di Banten nggak ada di Sumatera di Kalimantan di semua itu tidak ada tapi mengapa atur. ya dikatakan kewenangan berdasarkan hak asal usul begitu juga tanah kas ya eh tanah apa namanya tanah desa tanah milik desa yang lain ya dengan sebuah sebutan setempat, tanah bengkok, tanah pecatu, ini ada semua di Jawa Tengah, Jawa Timur, Pak. Ya, tanah titisoro itu tanah tanah apa kas. Kemudian pengembangan peran masyarakat desa. Ini apa maksudnya? Hal usul, usul kok pengembangan peran masyarakat desa? Ini maksudnya apa? Saya nggak ngerti ini. Ya, saya tanya dengan kawan-kawan di Kemendes malah tertawa dia. Ini kamu bikin kok macam-macam kayak begini nih kalimat begini maksudnya apa itu malah tertawa dia nggak dijawab ya jadi kelihatan pandirnya di sini nih nah sekarang kita lihat ya kalau desa adat ini tadi yang desa biasa ya sekarang desa adat yang pertama adalah penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat loh kok penataan kok asal-usul menata itu merusak kalau desa adat itu mestinya kan recognize di dalam bahasa UUD 45 pasal 18 ya 18B ayat 2 itu kan negara mengakui recognize dan menghormati respect ya terhadap kesatuan masyarakat adat. Di sini kan menata kemudian peranata hukum adat oke. Okay. Kemudian pemilikan hak tradisional, oke. Okay. Kemudian empat pengelolaan tanah kas desa adat, oke. Okay. Ini asli, dia punya memang. Masyarakat Baduy itu punya. Pengelolaan tanah hak tanah ulayat, ya oke. Okay. Kemudian kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat, ya mungkin itu hukum adat mungkin maksudnya ya. Kemudian pengisian jabatan kepala desa adat dan perangkat desa adat, oke. Okay. Kemudian masa jabatan kepala desa adat, ini maksudnya apa? Desa adat itu juga punya masa jabatan, ya, mau maunya dia aja, nggak ada, ada pemilu, ada pemilihan kepala desa nggak ada, ya. Kok ini ada aturan katanya hak asal usul desa adat itu kok ada masa jabatannya? Ya nggak ada, desa adat itu nggak ada, ya. Nah, kemudian di sini ini kewenangan lokal berskala desa ini definisinya itu ya, kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat desa mempunyai dampak internal desa. Ini definisi semua ya. Jadi intinya pokoknya kewenangan yang ada di desa gitulah kira-kira begitu. sekarang kita materinya ini kita lihat ini. Materinya itu ada tiga ya. Yang pertama adalah bidang pemerintahan satu penetapan dan penegasan batas desa dua pengembangan sistem administrasi dan informasi desa ini warisan kolonial Belanda pengembangan tata ruang dan peta sosial desa pendataan semua ini ya pemerintahan ini ini adalah semua adalah otonomi otonomi Eropa yang dibuat di dalam IGO 1906 itu kemudian lah ini baru barangkali ini pembentukan badan permusyawaratan desa, penetapan perangkat desa. Nah, ini juga masih kolonial. Mungkin yang baru ini, penetapan BUMDES, kemudian penetapan APB desa, ini juga kolonial, dan Belanda sudah ada. Kemudian peraturan desa ini baru, penetapan kerjasama ini baru, pemberian izin penggunaan gedung pertemuan, nah ini juga baru. Kemudian pendataan potensi desa, pemberian izin hak pengelolaan atas tanah desa ini baru kemudian penetapan desa dalam keadaan darurat seperti bencana alam nah, ini juga baru arsip baru juga ada 21 ya bidang pemerintahan kemudian bidang pembangunan itu ada empat sub yang pertama adalah pelayanan dasar desa, yang kedua adalah sarana dan prasarana desa, yang ketiga adalah pengembangan ekonomi lokal desa, dan empat pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan desa. Wah, ini luar biasa ini. Banyak sekali. Untuk sub pelayanan dasar, ya, ini desa harus mengembangkan pos kesehatan dan polindes, dua mengembangkan tenaga kesehatan desa, ketiga itu harus memberikan pelayanan posyandu itu melayani layan gizi untuk balita ibu hamil makanan tambahan penyuluhan kesehatan gerakan bersih penimbangan bayi gerakan sehat untuk lanjut usia waduh kemudian yang keempat pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional lima pemantauan dan pencegahan gunaan narkotika dan di desa pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini 7. Pengadaan dan pengolahan sanggar belajar, sanggar seni budaya dan perusahaan desa. Fa 8. Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di desa. Itu adalah yang untuk pelayanan dasar. Kemudian untuk sarana dan prasarana. Jumlahnya banyak sekali. Jadi satu pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai desa. Pembangunan dan pemeliharaan jalan. Kemudian pemeliharaan jalan usaha tani, embung desa, energi baru dan terbarukan, kemudian rumah ibadah, kemudian pengelolaan pemakaman desa dan petilasan, pembangunan dan pemberian sanitasi lingkungan, pembangunan dan pengelolaan bersih berskala desa, pembangunan dan pemberian irigasi tersier, pembangunan dan pemberian lapangan desa, taman desa, kemudian pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan, pengembangan sarana dan prasarana produk, produksi di desa. Kemudian untuk pengembangan ekonomi lokal, itu juga banyak. Jadi pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa, pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa, pengembangan usaha mikro berbasis desa, empat, pendaya, pendaya gunaan keuangan mikro berbasis desa. Itu apa ya? Memang ada di desa. Lima, pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan. 6 pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan desa. 7 penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan desa. 8 pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu. 9 penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan. Masih banyak lagi. Pengembangan benih lokal, pengembangan ternak secara kolektif, pembangunan dan pengelolaan air mandiri, pendirian dan pengelolaan bumdes pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu, pengelolaan padang gembala, pengembangan wisata desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten kota, pengelolaan balai benih ikan, pengembangan teknologi tepat guna, pengolahan hasil pertanian dan perikanan, pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertemu pada sumber daya kelembagaan dan budaya lokal. Nah, kemudian yang untuk pembangunan sub pemanfaatan SDA itu enggak ada. Ya, salah ketik kali ya seperti undang-undang cipta kerja itu kali <laughs> ditulis tapi nggak ada nggak ada isinya <laughs> nah sekarang yang kemasyarakatan ya kemasyarakatan itu membina keamanan ketertiban dan keteraman wilayah dan masyarakat desa yang kedua membina kerukunan warga masyarakat desa yang ketiga memelihara perdamaian menangani konflik dan melakukan mediasi di desa melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa lah yang pemberdayaan masyarakat itu juga banyak lagi satu pengembangan seni budaya lokal pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga masyarakat dan lembaga adat tiga fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui kelompok tani kelompok nelayan kelompok seni budaya kelompok masyarakat lain di desa empat pemberian santunan sosial kepada keluarga keluarga miskin lima fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan kelompok masyarakat miskin perempuan masyarakat adat dan viable enam pengorganisasian pembentukan dan fasilitasi para lehal untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat desa. Kemudian analisis kemiskinan secara partisipasi di desa, penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat. Wah banyak sekali. Ini terus ada lagi ya pembentukan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi desa, pendaya guna tempat guna, dan peningkatan kapasitas melalui kader pemberdayaan masyarakat desa, kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok miskin. Wah, macam-macam ya. Jadi, di kepalanya orang rekam Mendes itu pokoknya tulis semua saja. Ya. Nah, pertanyaannya ya, kita lihat. Dari 120 berapa tadi ya? Semua tadi kemenangan desa itu sudah saya hitung itu ada 120-an. 117 kalau -11, enggak salah. Itu diabrek-abrekkan serahkan ya. Ibaratnya itu satu kereta api begitu ya. Barang-barang itu serahkan kepada satu kasih pemerintahan, dua kasih keserah dua kasih pelayanan, ditambah dengan kepala dusun. Ini perangkat desa yang ada sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan peraturan perundang-undang adalah ini. Hanya tiga orang doang ini. Yang ini staff. Jadi ini bukan pelaksana ya. Kaur perencanaan, kaur usaha, kaur keuangan, ini adalah staff stafnya Pak Sekdes. Jadi dia itu hanya membantu. Membantu menyediakan data ya. Kemudian membuat drafting ya, Men support sarana prasarana terkait dengan administrasi itu staf. Pelaksananya itu hanya ini, hanya tiga ini tambah dengan kepala dusun. Kepala dusun itu lebih kepada kewilayahan sebetulnya. Nah, terus ini RT, RW, ada kader pembangunan desa, ada PKK, itu bukan perangkat desa itu. Itu namanya adalah lembaga kemasyarakatan yang secara struktural tidak ada hubungannya dengan organisasi perangkat desa ini. Ya. Nah, jadi Asal usul untuk desa biasa tadi sudah kita hitung itu ada 10 urusan desa adat. Sementara kita keluarkan ya karena kita tidak bicara desa adat ya, karena desa adat itu sampai sekarang juga saya diminta oleh oleh dirjen bina pemerintahan desa sama mendagri saya diminta pendapatnya pak Anif, ini ada beberapa provinsi untuk pengesahan desa adat saya jawab ya begini Pak coba dibaca pasal 96 undang-undang nomor 6 tahun 2015 itu ngomongnya apa di dalam pasal itu dikatakan bahwa ya kesatuan masyarakat hukum adat yang ditetapkan eh, dapat ditetapkan menjadi desa adat jadi desa adat itu adalah kesatuan masyarakat hukum adat. Nah, pertanyaan saya, apakah memang ada di Provinsi Riau dan di Provinsi Sumatera Barat, apakah memang masih ada kesatuan masyarakat hukum adat? Cirinya hanya dua, saya katakan begitu, dengan Pak Dirjen Bina Pemerintahan Desa dan juga Kemendagri, yang diwakili dari sekjen waktu itu ya cirinya dua yang disebut dengan kesatuan masyarakat madat adalah satu komunitas yang terikat jadi ciri yang pertama adalah terikat dan yang kedua adalah mematuhi hukum adat itu cirinya kata van Vollenhoven karena yang menemukan kesatuan masyarakat itu kan van Vollenhoven ya jadi ya tanya sama yang menemukan dong, tuh gitu kan? Apakah ada? Saya ragu bahwa di Indonesia itu kecuali yang saya lihat di Baduy masih ada kesatuan masyarakat umat adat. Ya. Oleh karena itu sebelum ditetapkan tolong Pak Dirjen, Pak Sekjen, Pak Menteri diteliti dulu, gitu kan? Oh begitu Pak Nifia ya. Telitilah, datang ke sana. Ternyata tertawa semua mereka. <tik> Wah, enggak, Pak. Enggak ada, Pak. Itu bongbongan semua. <tik> Sudah enggak ada, Pak. ya Karena ya tokoh sosiologi yang ngomong terus tentang kesatuan Mas ada itu kan Silo Sumarjan. Silo Sumarjan di dalam apa namanya simposium nasional antropologi Ya Di Makassar, yang dimuat di dalam jurnal antropologi, mengatakan bahwa kesatuan masyarakat adat itu sudah ada jauh di pedalaman, yaitu pada tribe kecil, suku-suku kecil. Ya, kalau di desa-desa di Jawa di mana sekarang juga ada itu Pak, itu sudah menjadi masyarakat kota, sudah urban society kok masyarakat adat terikat dengan hukum adat nggak ada. Oke, jadi desa saat kita keluarkan, memang sudah nggak ada, paling hanya satu hanya dibadui saja. Kemudian urusan pemerintahan skala, ah, urusan lokal skala desa itu untuk pemerintah ada 21 urusan. Kemudian pembangunan ini ya, yang pelayan dasar ada 15, yang sarana dan prasarana itu 14, kemudian pengembangan ekonomi 19, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan 0, kemudian kemasyarakatan dan ada 4, pemberdayaan itu ada 26. Totalnya ada 117 urusan, Pak. Maka saya katakan begini, loh, ini PMDES itu kok seperti gerobak sapi yang difungsikan sebagai kereta api. Sementara pemerintah kabupaten kota itu ya semua urusan termasuk yang wajib dan pilihan itu hanya 31. Pemerintah desa itu ya diminta oleh peraturan Menteri Desa nomor 1 tahun 2015 itu 117 urusan. ini logikanya di mana? <laughs> ini kan jadi pertanyaan besar secara akademis pak ya, lagi-lagi secara akademis. Kalau normal begitu ya udahlah bikin aja undang-undangnya lah ya. Undang-undang itu kan hanya aturan di atas kertas ya. Tapi apakah itu jalan apa tidak? Itu kan yang ngomong data ya. Sehingga kalau bapak-bapak itu mengikuti dengan di Facebook itu ada 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 apa? Ada forum namanya ada lembaga kajian desa. Ketuanya itu adalah bapak sekretaris desa dari kabupaten kabupaten Lamongan. Iya iya Lamongan ya, eh bukan Lamongan. Jawa Timur itu uh, uh, ya ya Lamongan itu ya. Namanya Pak Nurozuki itu ya. Wah itu setiap hari kan dia posting itu di situ itu ya. Yang dua hari terakhir ini posting ketua BPD sama anggota BPD mundur semua gitu kan. Hmm. <laughs> Karena nggak jelas masalah, rasanya dia apa. <laughs> Kemudian yang namanya aturan yang ndake-ndake itu ya, ada namanya musyawarah desa, ada bikin laporan desa, itu semuanya nggak jalan. Coba aja dibaca, Pak, di postingannya Pak Nurozuki. Mungkin ada di sini mungkin ya. Karena setiap kali ada presentasi desa, beliau ikut termasuk waktu saya presentasi di MPR itu, ya. Jadi gambarnya kayak gini, Pak. Jadi desa itu kan pemerintah gaya gerobak sapi, begini, Pak. Ya, tradisional, ya, nggak pakai mesin modern. Stafnya hanya tiga tadi, staf pelaksananya tiga. Staf stafnya ada empat sekdes dengan tiga kaur kaurnya itu kepala desanya itu juga hampir rata-rata ya bukan bukan semuanya ya sebagian besar itu hanya SMA mungkin di bawahnya itu hanya kejar paket tuh gitu ya terus dia gerobak sapi itu kan hanya muatnya itu kan paling ya hanya ketela ya labu kaplek itu kan ya. Kemudian mangga gitu. Tapi difungsikan sebagai kereta api. Ya, yang masinisnya terlatih, yang ada koma, koma sinisnya terlatih, ada kondektornya, ada pramugarinya, ada tukang mesinnya, ada semuanya terlatih. Sehingga dia itu bisa memuat, bisa muat, ya, ya, orang, ya, mobil, ya, sebenarnya motor, ya apa sembako ya barang-barang modern produksi modern ada semua bisa diangkut ya lah kalau desa ini kan gerobak sapi sebetulnya dia itu Pemerintahan tradisional ya yang perangkat desanya ya mbah mboh bahasa jawanya di daerah saya namanya mbah mboh isombora nggak ngerti <laughs> karena rekrutmennya juga penuh dengan KKN standarnya juga bukan standar ASN ya. Ya. Dan di Jawa Barat tuh lucu. Di Jawa Barat Pak sama di Banten itu ya, itu ada istilahnya bedol desa. Maksudnya begini. Jadi kalau Pak Paiman itu jadi kepala desa, nyalon lagi enggak jadi, yang jadi itu namanya Pak Oman gitu ya. Maka perangkat desa pada zaman Pak Paiman itu itu dipecat semua diganti dengan perangkat desa baru ya yang dari tim suksesnya Pak Omah. <laughs> itu namanya bedol desa di Jawa Barat tuh gitu lucu jadi mau dilatih berapa kali pun juga percuma ya karena selalu ketika ada kepala desa baru nah itu selalu perangkat desa juga baru Nah, inilah gambarannya sehingga apa? Jadi kesemulanya, kalau kita ngomong otonomi desa asli itu sudah hilang. Itu penelitian dari Lucian Adam, Afadal, Yanduya Karya, sudah itu riset ya. Kalau bantah ya dibantah aja karena itu riset kok ya. Kan terbuka ilmiah kan begitu. Kemudian otonomi desa dari Eropa dan Jepang itu tadi yang diatur dalam IGO kalau Eropa Jepang itu dan Osamu Sayuri tadi itu masih ada sisanya. Ya, oke okay, kalau itu. Kemudian kalau otonomi desa dalam pengertian lokal self government ya tidak ada karena desa bukan bukan lokal government. Jadi Pemdes itu hanya sebuah state corporatism, sebagai korporatisme negara yaitu organisasi sosial politik yang dibentuk secara sepihak oleh negara untuk dijadikan instrumen dalam rangka melaksanakan kebijakan ekonomi dan politiknya. Jadi pemerintah desa itu mirip Koni itu loh Pak, ya. Hanya bedanya kalau Koni itu dipakai untuk kebijakan olahraga, ya. Tetapi kalau pemerintah desa itu dijadikan pelaksana kebijakan ekonomi dan politik, ya. Tapi ya sama, jadi kayak Koni itu itu contoh state korporatisme di luar desa di luar pemerintah desa itu Koni itu pak, ya. kalau dulu uh, buruh kadin itu juga termasuk ya kadin misalnya itu di bagian negara dulu ada lagi namanya SB ya serikat buruh SBSI -E. nah, itu itu juga bagian dari state korporatisme. Nah, kemudian yang otonomi desa ala Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, Yungto Permendes PDTT nomor 1 tahun 2015, itu sebuah otopia absurd karena melampaui otonomi daerah otonom provinsi dan kabupaten kota, bahkan melampaui pemerintah lokal seluruh dunia. Saya punya buku sebagai satu buku babon tentang local government, karangan Alan Norton ya. Itu buku itu tebalnya hampir 900 halaman ya. Itu memuat urusan-urusan pemerintahan lokal di seluruh dunia. Itu paling banyak hanya 15, Pak. Masa desa 117. Bagaimana melaksanakannya? <gimana> Jadi itulah ya. Jadi itu Uh, hasil hasil riset saya dan apa yang saya lihat yang saya analisis seperti itu. Oke. Okay? Jadi rekomendasinya maka lagi-lagi sebagaimana dalam buku saya masukkan ke dalam sistem jadi desa itu masukkan di dalam sistem pemerintah daerah RSB sebagai daerah otonom kecil istimewa karena mempunyai susunan asli. Ini sesuai dengan pasal 18 dan penjelasannya Undang-Undang Dasar yang lama. Yungto pasal 18B ayat 1 Undang-Undang yang Undang-Undang Dasar yang sudah amandemen ya, UUD NRI 1945. Kemudian lakukan recognize pengakuan ya and respect mengakui dan menghormati susunan aslinya yang diakui apanya yang aslinya itu di desa kalau kita kita buka bukunya Lucien Adam juga bukunya Sutarjo maka di situ diakui aja ada Morokaki itu kemudian diperbarui menjadi konsil menjadi dewan desa gitu ya dipilih rakyat kemudian lurah itu jadikan mayor aja dalam local government local government resmi ya Lurah itu, mayornya ya, mayor itu terjemahan kita ya, bisa bupati, bisa wali kota kecil, atau apapun namanya lah, dalam bahasa internasional namanya mayor. Dipilih dari anggota konsil atau dari luar anggota konsil, ya, macam-macam itu tinggal pilihannya bagaimana ya. Kalau aslinya, itu dipilih dari luar asli itu untuk di untuk di Jawa. Kalau di Sumatera itu dipilih dari anggota konsil, dari anggota kerapatan anggota negara itu. Kemudian anggota konsil memegang portofolio dan mengangkat pelaksana urusan. Jadi ini mirip dengan di Amerika, juga di New Zealand, juga di Afrika Selatan. Itu modelnya nggak gitu. Kemudian urusannya jangan banyak-banyak, Pak. Ya, Urusannya itu yang penting-penting saja deh karena pemerintahan lokal itu logikanya atau memang memang ilmunya sainya itu adalah pemerintahan yang mengatur dan mengurus urusan lokal yang lokalitas. Nah, lokalitas itu apa kata orang barat? Dia memberi jawaban. Urusan lokalitas itu kalau kamu ya melihat luar dari jendela. Nah, jadi kalau kamu punya rumah, kemudian kamu tuh melongok dari jendela, maka yang kamu lihat di luar rumahmu itulah namanya urusan lokal. Nah itu kata orang barat begitu kan? Gampang sekali kan? Makanya apa? Ya di seluruh dunia namanya pemerintahan lokal itu urusannya ya itu itu yang dilihat dari jendela itu, ya jalan, ya irigasi, ya sarana apa air minum ya air bersih sampah sanitasi ya itu tuh aja jadi itulah yang seharusnya ditangani betul-betul sehingga orang desa itu kalau sakit ya dia sudah bisa berobat di klinik desa nggak dilempar-lempar seperti sekarang itu banyak yang mati kan akhirnya kan ya karena pusat semasnya sama RS-nya jauh ya sehingga mati di tengah jalan kemudian orang desa tidak terjerat rentenir ya karena di desa sudah ada lembaga keuangan mikronya ya bukan di kertas seperti yang permendes itu itu ada emang di situ tapi barangnya kan nggak ada siapa ngurus kemudian di desa juga ada ngurusi ini ya tapi memang ada barangnya ya, bukan seperti yang di Permendes itu. Jadi ada ada bagian, ada semacam dinas kecil begitu di desa yang mengurusi namanya sarana produksi pertanian. Dia menyediakan bibit, pupuk, obat-obatan pertanian itu, traktor bajak dan lain-lain. Ya. Kemudian juga mengurusi utilitas desa yaitu jalan, gorong-gorong, kemudian juga apa namanya lampu-lampu penerangan jalan lain-lain kemudian sarana perasaan ekonomi apa itu ya pasar ya kios tingkat desa ya kemudian juga jaringan telepon ya wifi kalau memang itu memungkinkan ya kemudian juga cold storage untuk nelayan itu ada sehingga nelayan kalau apa dari 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 laut ikannya nggak cepat busuk karena desa punya cold storage juga punya pengolahan hasil panen ya dan juga punya dana cadangan untuk mengcover produksi pertanian yang harganya jatuh ya nah, itu harus ada kemudian keamanan ketertipan, keamanan ketertiban lah itu jelas ya ini juga harus koordinasi dengan kepolisian air bersih itu setiap taka di desa itu dijamin mendapatkan air bersih, sampah juga dijamin diurus, sanitasi ini juga diurus ya, pembuangan limbah macam-macam itu diurus sehingga desanya menjadi bersih dan sehat ya. Oke, jadi ini buku yang kemarin sudah saya kirim kepada Pak Isna ini ya. Jadi kalau ingin baca lebih dalam silahkan nanti bisa pesan lewat staff saya. Buku ini ada logonya MPR sama sama UT karena ini dibeli MPR ada seribu eksemplar ya saya diminta untuk bicara ini di MPR dua bulan yang lalu ya tiga kali saya di sana. Ini buku saya tentang teori dan praktek pemerintahan dan otonomi daerah. Ini juga buku perencanaan partisipasi pemerintahan daerah. Ini cukup buku tentang desa, pemerintah desa, unit pemerintahan semu dalam sistem pemerintahan NKRI. Ini dari Erlangga, pertumbuhan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Ini buku pembangunan masyarakat desa dan kota. Oke, terima kasih. Saya kira itu mudah-mudahan memprovokasi teman-teman semua ini untuk mendiskusikan. Kembali kepada Pak Siswanto, silakan. Ya, terima Mas. kasih. Ya. Uh, saya enggak tega untuk menghentikan, memang <laughs> menarik sekali. Saya ikut terprovokasi. <laughs> Kata kuncinya ternyata memang uh, desa ditata tanpa logika, begini. Ya uh, betul, siap. betul ya. Iya <laughs> ya. Jadi ilogik. Baik, silakan. <laughs> uh, masih ada waktu. Silakan yang mau bertanya atau menambahkan, silakan teman-teman. Mungkin dari Pak Is, dari Bu Erni ada. Saya sus. Ya, ya silakan Pak Is. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sus. Menarik sekali Pak Hanif ya. Ketika kita bicara tentang desa, kita tidak bisa lepas dari histori eh uh, dari pra kemerdekaan eh pra penjajah, penjajah sampai saat ini saya kira ada ada hal yang menarik sebenarnya Pak Hanif eh uh, Prof Hanif Ter, uh, pada era kemerdekaan sebenarnya wacana idenya Prof Hanif itu kan sebenarnya sama dengan idenya uh, Pak Yamin ya. Bagaimana ya, ya ingin menjadikan pemerintahan uh, kaki gitu ya. Desa itu sebagai pemerintahan kaki atau pemerintahan tingkat tiga. Jadi dia desa itu masuk ke struktur formal itu. Jadi indirect eh, direct ya. Yeah. Dari uh, Bestur itu. Nah, saya kira tapi sayangnya di sebenarnya kan pada waktu kemerdekaan awal itu ada ada dua undang-undang desa ya. Pada tahun 48 itu kan Prof ya. Iya, yeah, ya. Yeah. Sama 65. 48 itu tidak juga bisa dilaksanakan karena ada perubahan dari undang-undang sementara ke undang-undang kembali ke undang-undang dasar itu, Prof. Iya, iya, iya. Nah, itu ada pelarian eh uh, itu tapi undang-undangnya sama. Kemudian tahun 65 yang disebut dengan desa swapraja itu, bro. Iya, iya. Undang-undang ya. nomor 9 tahun 65 juga uh, menempatkan desa sebenarnya pada saat itu adalah sudah pada proses pada di dalam struktur eh daerah eh tadi itu. Nah, sayangnya Uh, ini terputus ketika sejak orde baru itu sebenarnya, prof. Iya betul, betul sekali. Uh, ada sentralisasi, kemudian uh, reformasi sebenarnya ada kegamangan di dalam melihat historical history dari sebuah proses desa itu hanya melihat dalam konteks uh, slogan saja, saya melihat misalnya uh, harus desa adat, kemudian desa yang mandiri itu kan slogan-slogan sloganisme slogan aja yang dibangun tetapi tidak yeah. punya dasar. Harusnya dasarnya itu adalah Undang-Undang Nomor 9 tahun 65 atau 48 itu kan punya sejarah yang pemikir pertama saya sepakat dengan idenya Yamin. Saya kira Prof Hamim juga menganut idenya Yamin ini saya kira aliran yeah, betul, betul, betul. yang melihat bahwa sebenarnya desa itu harus ditarik lagi ke di dalam struktur pemerintahan direct itu. Cuma memang posisinya saya sepakat cuma uh, Prof Hanif menegaskan bahwa bagaimana kalau dia masuk ke dalam struktur promot direct kan tidak sama dengan pemerintahan daerah, daerah misalnya kabupaten kota karena dia punya uh, apa punya kekhasan sendiri pemerintah daerah. Nah kalau usulan Hanif kan dia disetarakan dengan mayor istilahnya, tapi dia punya uh, kewenangan yang khusus di dalam mengatur itu. Nah tetapi kita tidak punya pengalaman empiris untuk yes. itu gitu. Undang-undang itu ada secara secara realitas itu ada undang-undang yang mengatur memberikan bahwa pemerintah desa pernah ditarik ke di dalam struktur formal tetapi tidak pernah dilaksanakan secara empiris gitu. Iya. Ini problemnya di itu gapnya di sini saya lihat di orde orde apa orde baru kemudian orde reformasi terputus di situ tanpa mengaitkan dengan undang-undang 48 sama 65 tadi itu. Nah saya ingin nanya satu problem. Apakah yang idealnya itu kita menggunakan Desa Suap Raja itu atau Undang-Undang 48 yang atur tentang desa yang idenya Yamin itu? Nah, saya kira okay. apakah ini sebenarnya yang kita inginkan sebenarnya? Walaupun itu tidak pernah dilaksanakan karena proses uh, apa, or, uh, orde lama itu konsentrasi pada kekuasaan politik, membangun infrastruktur politik belum konsen ke isu-isu desa, saya kira. Tetapi idenya sudah cukup menarik sebenarnya, Prof jadi iya, uh, iya. Pak Yamin uh, Prof uh, Muhammad Yamin kemudian dengan ide-idenya tetapi ini tidak pernah di, menjadi konsentrasi dan bahkan tidak menjadi rujukan di dalam eh uh, undang-undang nomor 6 itu. <laughs> ya <laughs> iya, kasih itu. guys. Itu langsung langsung tanggapin Prof. Ya, saya kira terima itu, Prof. Baik, baik terima kasih, Pak ya, ya. Jadi sebetulnya sebelum sebelum merdeka itu kan ada sidang BPUPKI, Pak Ya. Yeah. nah itu ada ada tiga tokoh yang bicara tentang desa itu. Yang pertama adalah Yamin, yeah, yang kedua yeah. adalah Subomo, yeah. Prof. Supomo, kemudian juga ada juga Sutarjo. Intinya sama. Jadi Yamin mengatakan bahwa semua persekutuan hukum adat itu, ya, itu di bahasa Yamin di dalam di dalam apa sidang BPPK itu adalah dirasionalisasi dan diperbarui untuk dijadikan pemerintahan kaki. Yeah. Nah, kemudian Supomo lebih tegas. Dan itu bisa dibaca di dalam penjelasan pasal 18, UUD 45. Maka Bapak akan menemukan dua kata. Yang pertama adalah self best to render landscape. Jadi dalam penjelasan, Supomo mengatakan bahwa ya di Indonesia ini terdapat 250 kurang lebih ya bukan bukan tepat kurang lebih 250 self based to and seven itu maksudnya apa itu daerah suap aja pak jadi kayak kesultanan jogja surakarta ya. ya. Karta, pak Alam. itu dalam bahasa belanda namanya self based to and landscape landscape itu wilayah self based itu yang berpemerintahan sendiri berpemerintahan kesultanan itu loh ya. itu yang pertama kemudian yang kedua adalah namanya Fox Hamanskpen. Fox desa, yaitu yaitu satu pemerintahan ya yang tadi yang berbasis adat, itu. ya basisnya ya basisnya ada. Nah kemudian kalimat berikutnya dua daerah itu ya itu dikonversi, dirubah menjadi daerah otonom yang bersifat istimewa karena memiliki susunan asli tekanannya itu. Jadi coba dibaca pelan-pelan di dalam penjelasan pasal 18. Itu yang buat Supomo itu ya dan itu sama dengan pidatonya dia di BPUPKI dan di PPKI sama tuh ya. Hatta pun juga sama. Jadi pemerintah di dalam Indonesia Merdeka maka Dipertahankan adalah pemerintah kota, kabupaten, dan desa sebagai daerah otonom yang paling bawah yang memberikan pelayanan dasar kepada rakyat. Sutarjo itu kalau Bapak membaca buku tulisan dia, judulnya desa. Tebal bukunya Pak, itu sudah sangat jelas. Di dalam bab 5, maka pemerintah desa-desa yang masih kuno itu, tradisional itu, kemudian dirubah menjadi daerah tingkat tiga. Hmm. Jadi sebetulnya gagasan-gagasan itu tuh sudah clear. Yeah. Dari gagasan itu kemudian dibuatkan Undang-Undang Organiknya. Yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948. 48. 48, ya. Dan itu yeah. belum terlaksanakan waktu perang, Pak. Yeah. Kita merdeka itu 17 Agustus, Kemudian November itu Belanda datang, Nikah itu datang dan kita perang. Dan perang itu sampai tahun 49, Pak. Ya empat yeah. tahun kita perang. Ya pasti belum lah. Orang pemerintahnya dari Jogja pindah. eh Iya dari dari Jakarta pindah ke Jogja. Ya kemudian pindah lagi ke ke Bukit Tinggi. Bukit, ya. Tinggi, ya. Bukit tinggi ya. Nah kemudian kesepakatannya setelah kita itu damai dengan Belanda. Kesempatan kita adalah bukan negara kesatuan, tetapi negara serikat, ya. Ya, ya. Sehingga undang-undang dasarnya diganti, undang-undang dasar 1945 kemudian diganti dengan no, konstitusi no, 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 no. RIS, RIS, RIS yeah, yeah. Pak, RIS. Sehingga praktis undang-undang nomor 22 tahun 1948 oh, itu no. tidak berlaku atau berlaku di daerah. RI tapi juga belum bisa karena lah, masih perang itu. Yeah. Nah kemudian setelah kembali ke NKRI 17 Agustus 1950 ya maka undang-undang dasarnya itu juga juga diganti ganti lagi huh? dari konstitusi RIS menjadi undang-undang dasar 19 eh undang -undang dasar 50? sementara hmm, 1950 ya, 50. RIS itu. Yeah. Nah sebetulnya Undang-undang di bawah Undang-undang Dasar Sementara 1950 itu, itu juga dibuat Undang-undang tentang Pemerintahan Desa, pemerintahan Daerah, yaitu Undang-undang Nomor Satu Tahun 1957. Nah sebetulnya Desa masuk di daerah tingkat, namanya daerah suatandra tingkat tingkat tiga. Tiga. Iya. Jadi ya hanya itu kan apa suasananya juga. Mas Gojang Ganjing, karena pemilu 55 itu juga tidak stabil, kemudian ada konstituante itu diminta untuk membuat undang-undang dasar baru juga tidak berhasil, kemudian ada dekret. Yeah. Dekret itu 59. 59. Dua, tahun, dua tahun setelah undang-undang nomor 1 tahun 57 itu diundangkan, dua tahun itu juga masih belum bisa jalan, kemudian diundang ada dekret, dan Undang-Undang Lima eh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 itu kemudian diperbaiki oleh Soekarno dengan penetapan Presiden nomornya 6 Tahun 1959. Nah itu merubah lagi merubah lagi sistem pemerintahan daerah yang semula itu mirip-mirip Amerika itu. Jadi undang-undang nomor 157 itu mirip-mirip negara federal Pak itu ini hmm. sekarang, mirip federal itu, yeah. ya kayak state-state begitu. Karena itu kan kompromi itu pak, kompromi yeah. antara antara apa faksi yang pro serikat dengan fraksi yang pro kesatuan. Ya. Yeah. Ya dan itu kemudian komprominya adalah dengan otonomi luas. Yeah. Jadi otonomi luas itu itu adalah ide ide serikat itu negara federal itu pak. Betul. Sampai sekarang sekarang dipakai lagi. Itu. Nah, kemudian setelah Soekarno bikin apa namanya? Peraturan Presiden nomor 6 tahun 1959 itu berganti dan kemudian ide pemerintahan desa itu diatur di dalam Undang-Undang nomor 19 65. 25. Namanya Desa Praja. ya Desa Praja nah, itu sudah menghapus semua undang-undang peninggalan zaman Belanda yaitu IGO dan semua peraturan pelaksanaannya, termasuk Usamu Sere itu sudah ya, ya, dinyatakan betul. tidak berlaku di situ. Ya. Nah, ketika itu mau diimplementasikan, terjadi huru hara, Pak. G30S. Ada G30S PKI. Ya. Nah, sebetulnya undang-undang itu mau diimplementasikan oleh rezim Soeharto. Tetapi ada fakta bahwa organisasi pamong desa itu dikuasai PKI, Pak. Hmm. Ya, jadi hmm. kalau itu dilaksanakan, maka yang jadi kepala desa itu mayoritas PKI. Suarto nggak <laughs> mau. Iya, <Yeah>, iya. Yeah. <laughs> Akhirnya undang-undang itu dibekukan. Ya. Yeah. Pak, itu sampai tahun 80, Pak. Jadi yeah. 65 sampai tahun 80, 15 tahun itu dibekukan aja. Terus sambil dibersihkan semua anasir-anasir di desa yang masih dikuasai PKI itu dicopot semua. Kepala desanya diganti dengan caretaker dari tentara, sampai kemudian betul-betul bersih. Suwarto yakin, tentara TNI Angkatan Darat yakin. Akhirnya dibuat undang-undang 579 79. itu. Uniform nah, Undang-Undang itu, itu adalah hanya copy-paste saja dari Undang-Undang Jalan Belanda itu sebetulnya. Yeah. Karena sistem pemerintahan daerah pun itu juga copy-paste juga. Yaitu yeah. dari, dari namanya Undang-Undangnya itu adalah dari, apa namanya, uh, Bestur Herformin tahun 1922. Hmm. Jadi pembaruan pemerintahan zaman Belanda itu tahunnya 1922 namanya Bestur Hervorming Wet Undang-Undang Pembaruan Belanda yang mengatur tentang pemerintahan provinsi, kabupaten, kota. Nah itu di copy paste saja dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74. Oh, iya, ya. Yeah. itu itu hanya copy paste itu aja. Nah terus desa bagaimana? Ya udah copy paste saja dan IGO. <laughs> Ya yeah, ya. Yeah. <laughs> jadi, <laughs> jadi itu pragmati sekali pak. Jadi yeah, ide-idenya yang yeah. yeah. <mong> Min Hatta, Sukomo itu dibuang semua. Iya, itu dibuang semua. Nah, hanya ketika reformasi itu kan semangatnya itu kan bagaimana kita membangun namanya <laughs> <Pak> pragmatis. Nah ide-ide <laughs> itu sudah pada lupa. Ya, yeah. yeah. yang dia ingat ya. Bangsa kita itu kan bahasa pelupa pak. Ya. Yeah. Jadi ingatannya pendek. Jadi ketika ngomong desa itu yang diingat itu adalah Undang-Undang 579. Iya. Yeah. Sudah nggak yeah. ingat lagi. Undang-Undang di belakangnya itu nggak ingat yeah. lagi. Ya iya. ya ini terima kasih Pak. Nih, <laughs> Jadi sebelum persoalan kopi paste sudah lama ya Prof. <laughs> <laughs> Plagiasi ini Prof. Plagiasi. Plagiasinya tidak hanya satu halaman, ya. satu undang-undang, satu undang-undang. <laughs> Jadi kalau bapak itu jejerkan IGO dengan Osama Hussein itu, undang-undang ya kan kan, Cipta Kerja juga kopi pas ya bapak. Iya, itu juga kopi pas juga itu pak. Iya. iya makanya banyak dari masalah Europa itu. Ya, pak. Iya. <laughs> kopas sih, ini kan kopas dari Cina. <laughs> iya. Itulah ya hey, Pak Is, gimana ini? Ya silakan. Ada satu lagi pertanyaan dari mahasiswa, ada nggak? Hmm. Kalau nggak ada, udah. Udah ya. Oke, Prof. Hanif, terima kasih sekali. Ini matrikuliah ya. satu semester, Prof. Nih, bang. Dari rangkum, ya, ya. ya lagi, terima ya, kasih ya. dan hmm. uh, ya semua jadi amal soleh. Eh. Anies, Bu Erni, kawan-kawan semua, terima kasih sekali dan saya kira ini uh, ilmu yang luar biasa, pengetahuan yang luar biasa ya. Kalian nanti akan jadi calon-calon pemimpin masa depan, termasuk barangkali mungkin ada yang jadi pemimpin di desa. Ya. Uh, selalu ingat apa yang disampaikan Prof Hanif bahwa harusnya tidak melupakan ya uh, sejarah. yang kita pergi ke depan, iya, tapi secara jangan dilupakan. Baik, sekali lagi terima kasih. Saya akhiri dengan bersama-sama baca Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. <laughs> ini dari Padang ini kayaknya ini ada nih. Ada juga. Iya, banyak dari luar juga, Prof. Sejauh Ada beberapa. Iya. Yeah. Yeah. Hmm. mantap, Prof. Kapan-kapan kita bantuan lagi, Prof, untuk memberikan pencerahan luar biasa. <laughs> oh, boleh, boleh, Pak. Ya. Yeah. Yeah. Itu Prof, Prof. Kita nanti untuk membangun jejaring pemikiran desa dari Muhammadiyah itu kita kita kuatkan, Prof. Oh iya, yeah, boleh. Iya. Yeah. hari kan saya sampaikan juga buku itu juga kepada Kawan yang di komisi, yang di majelis hukum PP Muhammadiyah itu siapa ya? Dari UMI juga, namanya Pak. Pak siapa ya? Oh, kalau yang hukum itu, itu rektor UHAMKA, Prof. Yang dari ini Profesor. anggota. Yang oh. anggota yang dari UMI. Oh. Waktu itu datang ya, pada waktu itu datang di PP Muhammadiyah. Oh ini uh, Pak Dekan hukum itu, Prof. Iya. Ya, tampaknya ya, ada hukum kayaknya ya. hukum, ya. hukum betul, Prof. Ya, ya, itu kan juga saya sampaikan buku itu itu kan saya bilang coba ya. bisa dipelajari, Pak, ini riset saya itu kan. Ya, itu. Enggak, Sehingga... kalau saya itu pinginnya itu, Prof, kita advokasi bagaimana desa itu didudukkan kembali kepada posisi daerah tadi itu loh, Prof. Iya, memang inilah yang saya kemarin diminta oleh MPR untuk uh -huh. saya tiga kali, Pak, diminta FCD di MPR itu hampir semua wakil, wakil ketua MPR datang semua. Ada Pak Jarot, ada juga Pak Tifatul Sembiring, ada Hampir semuanya ya. Juga dari semua fraksi ada. Jadi sekarang sedang bergulir hanya tampaknya memang harus ada support dari dari perguruan tinggi, Ke perguruan Karena tinggi kan, dan ini Prof Yeah. Uh, institusi ormas Muhammadiyah NU itu loh. Nah betul betul. Kalau yeah, yeah, yeah. karena perguruan tinggi saja memang teorinya kuat, tapi Muhammadiyah harus men mendorong sampai ke sana, Prof. Saya sepakat itu memang uh, bagaimana kita mendorong desa ini masuk ke daerah itu bro. ke ide nya Yamin Supomo itu Hatta itu saya sepakat dan saya juga aliran saya lebih sepakat ke situ memang. Iya. Yeah. Nah kalau kita nggak dorong ke sana kan susah, prop yeah, Kalau begini betul, betul. aja terus. Jadi harus ada harus ada advokasi kebijakan yang kita buat mengkaji untuk desa ini speserius itu. Iya betul betul ya, ya, ya. Nah Memang idenya bisa. prop itu sudah masuk, tinggal tinggal wadahnya kita untuk mengadvokasi me gagasan ini ke dalam partai politik ke, ke pengambil kebijakan itu yang harus kita uh, apa kita dukung. Iya, jadi, jadi harus kita terus kita gulirkan terus gitu. Jadi, betul, prob. betul Pak. Ya, jadi makanya nanti kita bisa, bagus itu Prof kalau misalnya Muhammadiyah membuat kajian tentang posisi uh -huh. desa itu Prof. Jadi kajian-kajian perguruan tinggi itu nanti perlu kita perkuat itu. Betul, betul. ya ya iya. Emang saya hati, sudah saya sudah ngomong dengan Pak Sekum, Pak Mukti, ya, beliau, beliau juga oke-oke okay, okay sekali itu hanya nanti timing aja nanti situasi kayak gini saya juga bilang yeah. sekarang kan bisa dengan itu dengan zoom kan juga bisa bilang gitu kan ya. Yeah. tuh Nanti akan kita dorong terus. Dan yeah. yang bagian hukum Pak Busro Mukodas juga sudah oke okay sekali. ya yeah. 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 sehingga nanti mudah-mudahan nanti semua orang bicara. Yeah, nanti kita kita ini Prof kita fokuskan nanti ke penguatan kebijakan terkait dengan kita dorong bahwa desa itu kalau model begini nggak akan maju terus, akan gak ada menjadi iya nggak ya, ada hasilnya.